Apa kuwi pepaya ya wortel? Lho jare sayur. Lek iki aku wis babati ngene iki ya. Libur kae aku gak bani sayur bagi-bagi. Inovi kok raine kok malah parah. Iya. Eh ora usah disote to diamput. Cek ini mah orang Indonesia di Hong Kong tinggal di Hong Kong tapi kayak di Indonesia, guys. Guys. Allah wah. Ini guys. Liatin tuh kayak bolo-bolonya cowok orang luar. Kok rainya mau sama-sama sampean ya jodoh deh. Rainya kayak kuburan. Wah, ora jodoh biasanya. Nah, aku di DC, Wak. DC mah hai tau cuy mah. Boleh. Oh. Ini dia hai pengen tuju ya. Hai songpin lah. Hai songpin. Dungpin kok tuju ya. Lim ji ya. Songpin kok tuju ya. Aku tuju. Kin hong lah bobo. Ayah. Sosi. Iya masih kuat umur berapa? 90. Obobok. Kau sapiat. Soi lo cap mentok. Mati ya mentak wo. Ika. Gila nenek gua udah 100 hampir 110 udah masih sehat. Mobil. Cil sama ayo ya lucu ya. Dikira aku sesama aja hitam mah, lebih hitam aku. Bye bye lah. Ini hau enggak bobo bye bye. Bye lah, hoi mana? Bye bye lah. Pengusiran. Dasar yang biasa di rumah aja. Ya Allah cantik banget Novi. Jangan, jangan diinjak. Itu bawah kuburan. Ini kuburan keluarga. Oh, di sini banyak kuburan. Boleh enggak di sini? Ini guys. Asli. Hello guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Epi Karwati. Hari ini Epi mau libur ya guys. Kebetulan ini udah jam 10 lewat. Kebetulan Epi liburnya sama temen Epi yang namanya Nopi. Dan Epi disuruh samperin ke rumahnya ya guys. Katanya banyak sayuran dan majikannya sering kasih sayuran Epi. Si Nopi itu sering bawakan sayuran ke rumah. Termasuk baiklah majikannya gitu. Dan sekarang Epi pergi ke rumahnya itu, Epi kan enggak tahu rumahnya itu di mana karena biasanya dia yang nyamperin Epi gitu. Jadi kelewatan kalau rumahnya dia. Tapi ini ada sayur-sayuran di sini bagus banget seperti terlihat ya. Tuh. Tuh bagus banget tuh. Tuh ada bobo tuh yang ngambil tuh. Ini sayurannya bagus banget tuh, guys. Ada sawi, serba ada semua. Ya Allah. Tuh. Kemarin itu dia minggu kan libur, guys. Jadi dia bawakan tuh cantik-cantik tuh. Tuh, ih bersih banget tuh tempatnya ya Allah. Bagus memang tanahnya di sini. Enggak sama di rumah. Tuh ini pohon nangkanya sering aku dikasihkan nangka loh sama Nopi tahun lalu itu nangkanya berbuah banyak. Tahun ini tuh enggak ada nangkanya berbuah tapi tuh ada mobil tuh serba ada tuh itu si bobotnya tuh enggak tahu siapa itu lagi panen sangjoy itu mau dijual mungkin. Iba serba ada semuanya. Ibetah aku kalau gini tapi Epi enggak tahu si Nopi itu di sebelah mana. Baru dia chat Epi katanya majikannya suruh ambil pepaya sama wortel buat Epi. Dan dia itu kerjanya dua orang di rumah karena mungkin bertani juga ya. Ada tanahnya kayak gini tapi enggak tahu ini atau yang mana ya. Epi juga kurang paham. Dia itu berdua di dalam sama orang itu, orang apa nih yang hitam itu. Enggak tahu orang apa pokoknya hitam gitu. Jadi di sebelah ini memang bagus-bagus tanahnya guys tuh seperti terlihat. Epi barusan loh selama 3 tahun di sini jalan ke daerah sini gitu. Bagus banget tuh. Guys,
Epi tadi habis video call sama dia, jadi nanti vlognya ada video callnya dia. Ini ternyata di taman ini, dia jauh loh jalan guys, hampir 2 kilo dia jalan itu, sering nyamperin aku. Oh, thank you Nopi. Selama bukan masalah apanya, niatnya itu loh, dia itu niatnya ini kuburan Cina ini di gunung ta. Barusan aku dapat kuburan Cina yang langsung di depan mata ta. Kuburan Cina, assalamualaikum ya, numpang lewat ya, jangan ganggu aku. Itu kuburan Cina mah besar banget ya, kayak apa gitu, kayak gua-gua ta, kuburan Cina guys. Ini kuburan Cinanya cuma berapa itu tempat yang menghabiskan tempat ya. Aku enggak tahu sinop itu di mana guys, tapi itu apa namanya, banyak itu rumah di dalam. Aduh, Epi jalan dari sana sampai ke teaknya basah loh, untung enggak bau. Ini cantik banget tamannya di sini guys. Allahu Akbar. Ya tuh kok kepingin lo liburan ke sini. Ke dalam sini. Dia itu suka nyamperin Epi bawakan sayuran, dan ini dibawakan, diambilkan pepaya mentah besar katanya untuk disayur. Ya ya iyalah. Aku mau sayur santan atau ditumis enak sama ikan teri. Tuh, itu tuh ke sana. Cantik. Ya Allah, cantik banget asli. Cocok dibilang. Temanku katanya di sini tuh banyak tempat-tempat bagus. Tuh. Ya Allah. Tanopi. Hah, enggak apa-apa kamu ngambil. Ayah. Mana? Di bawah itu. Loh, masuk ke dalam lagi ya? Tuh. Guys, di bawah situ tuh rumahku. Meh. Tuh. Wah, jauh juga. Tuh guys, itu yang kembang api itu bisa dilihat di sini kok. Malam loh, yang tadi malam masih ada kembang api loh. Kuburan, jangan diinjak. Mana kuburan? Itu bawah. Ya astaga, sorry. Oh ini kuburan. Kuburan keluarga. Oh iya di sini banyak kuburan ya. Tunggu, boleh enggak di sini? Hi guys, asli limit. Udah belum? Ini aku tunggu stop dah videonya. Guys, kamu ngambil video aku dari situ ke sini. Ya halo guys, itu Kuswebe di sana guys, tempat aku libur dulu itu ke sana. Kita mau libur kemana? Kita jalan aja dulu sambil ambil air minum di rumah lah, minuman. Hello, jangan galak ya. Aku kalau galak itu, kamu kalau galak aku takut. Hello. Ya Allah, Nopi. Guys, tuh. Ya Allah, ternyata dekat rumah juga masih banyak pemandangan yang indah. Maaf ya, ini kuburan Cina. Maaf ya aku lewat. Ya Allah, udah deh. Dadah, guys. Tuh. Aku udah nyala sama Nopi. Epi mau lanjut lagi ke rumah, guys. Karena ini berat, masa mau dibawa libur. Dan sekian vlog Epi, perjalanan ke rumahnya Nopi ya, ke temanku ini. Ngejemput dia sambil dibawakan sayuran lagi. Dan kita lanjut di park kedua kita. Nggak tahu liburnya mau kemana. Kita santai liburnya sampai jam berapapun, malam pun pulang is okay, tidak masalah karena nggak ada majikanku ya guys. Dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke, bye-bye. Selamat tahun baru, selamat tahun Imlek. Semoga semuanya happy dan selalu bahagia, sehat selalu. Oke, bye-bye. Bye-bye Nopi. Bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Tuh guys, cantik banget. Dasar yang biasa di rumah aja. Ya Allah, cantik banget Nopi. Bang. Nah, enggak apa-apa kamu ngambil.
rumahku tuh di bawah situ tuh. Mana? Mana? Di bawah situ. Loh, masuk ke dalam lagi ya? Tuh. Guys, di bawah situ tuh rumahku. Hah? Tuh guys, itu yang kembang api itu bisa dilihat di sini kok. Malam loh. Yang tadi malam masih ada. Awas, ada kuburan, jangan diinjak. Itu bawah kuburan. Ini kuburan keluarga. Oh, di sini banyak kuburan. Boleh enggak di sini? Hey guys. Asli. Cantik. Ayah. Lihat. Udah belum? Ini aku stop videonya kalau udah. Tempat aku libur dulu itu ke sana. Kita libur kemana? Kita jalan aja dulu sambil ambil air minum di rumah lah. Minuman. Hello. Jangan galak ya. Aku kalau galak itu, kamu kalau galak aku takut. Aja udah diem aja, nggak usah diganggu, diem. Ya Allah, ngopi. Takut. Buruan ayo. Guys, tuh. Ya Allah, ternyata dekat rumah juga masih banyak pemandangan yang indah. Maaf ya, ini kuburan Cina. Maaf ya, Bu. Lewat. Ya Allah, udah deh. Udah deh, guys. Tuh. Aku udah nanya sama Nopi. Epi mau lanjut lagi ke rumah, guys. Karena ini berat, masa mau dibawa libur. Dan sekian vlog Epi, perjalanan ke rumahnya Nopi ya, ke temenku ini. Gak jemput dia sambil dibawakan sayuran lagi. Dan kita lanjut di park kedua kita. Nggak tahu liburnya mau kemana. Kita santai liburnya sampai jam berapapun, malam pun pulang. It's okay, tidak masalah karena nggak ada majikanku ya guys. Dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke, bye-bye. Selamat tahun baru, selamat tahun Imlek. Semoga semuanya happy dan selalu bahagia, sehat selalu. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye, Nopi. Bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Tuh, guys. Cantik banget. Oke, okay, deh. Aku kembali lagi ya ke rumah karena... Apa gue pepaya ya, waktu? Lucurnya sayur. Ini aku sebab hati ini, ya. Libur kayak aku gak bani sayur, bagi-bagi. Novi kok raine kok malah parah. Iya. Ora usah disoten to diamput. Eh, ini tanahnya cantik banget di sini loh. Tanah. Aku suka banget lihatnya. Ya kaget loh tempat kita ya. Eh. Asli tempatku ya Allah. Ini macam segala macam tanaman ono ya. Hei itu. Cek ini mah orang Indonesia di Hong Kong, tinggal di Hong Kong tapi kayak di Indonesia, guys. Guys. Allahu Akbar. Ini guys. Liatin tuh kayak bolo-bolonya cowok orang luar. Hong Kong ini bukan Taiwan. Hong Kong senggol gue bos nih, sayurannya Hong Kong senggol. Tuh nenek aku bukan tuh datang tuh. Josan Baba. Josan bahasa Hong Kong. Kamu sana taksi. Woi, mobil. Josan. Bahasa Hong Kong ya. Kok rainya mau sama-sama sampean ya jodoh. Rainya koyo kuburan. Wah. Ora jodoh biasanya. Kalau mirip tuh jodoh. Aku aja sama boboku dibilang ini. Hou lenga teponga. Mati ya yawe. Kau di tepong wah hou lenga. Kau di jeje wah. Jeje mah hai dao jui ma. Hou leng. Oh. Ni de hai ben hu jui ah. Kai shuang bin la. Ai ya, shuang bin. Dong ben ge zu ah. 你知啊,你從賓過到啊,我有嘛。貴海的生活啊。雲秀秀了。雲秀秀啊。我都知貴龍哥,我都知貴的。哈哈哈哈哈哈。海的都有雙八奶的。我雙八奶。好冷啊。伯伯馬斯金紅啊,金紅金紅了伯伯。哎呀。燒西。燒西。 Iya masih kuat umur berapa? 90. Lagi ada soalnya. 9. Oh, bobok.
kau sapiat soil lo cap untuk mati ya tak kuo ika juga nenek gua udah 100 sampai 110 lah masih sehat mobil si sama ayo ya lucu ya ya Allah. Ya Allah cantik banget, Ce. Aku itu sampai sama Nopi-Nopi aku betah di sebelah sini asli. Ya, namanya bertah nih aku itu ya, paling suka banget. Hitam tahu. Dikira aku sesama aja hitam mah, lebih hitam aku. Bye-bye lah. Inha nga bobo bye-bye. Bye-bye ya. Lah, hoi mana? Bye-bye lah. Pengusiran. Astagfirullahaladzim, cantik banget. Nggak apa-apa, mau ke rumah dulu cari minuman. Saukung lah Ika, saya pongka wan Cina, toti wan Cina Cina, pongka peo Cina, wisai saya Cina. Ya, la, cantik bang, itu ubi jalar tahu itu? Wih cantik. Aku jalan sampai sini aja sudah langsung pemikiranku langsung cerah loh asli. Langsung yang tadinya sumpek itu langsung cenghar ini kayak habis makan lombok banyak gitu yang habis sakit kepala gitu. Aku ada ubi tapi enggak ubi merah, ubi biasa. Enak itu di kolak. Kalau enggak ada sayur ya udah beli sambal pecel. Mati sendiri lah. Lah, banyak sayuran aja di situ. Yang penting ada sambal pecel, bikin sendiri, keredok udah. Aduh, kalau aku mah. Ini gampang. Ada ubi. Oke, saya udah. Makanan kan lebih banyak. Nih, Indonesia. Berarti sananya Novi ya? Iya. Novi itu siapa? Itu yang di belakang tuh, yang barusan sama aku. Jangan tahu, kalau lebih sana.